Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu kita lagi dalam kelas yang seterusnya iaitu Mahir Jawi. Hari ini Ustaz akan kenalkan kamu beberapa huruf Jawi yang baru. Jom kita mulakan. Pada kelas kali ini juga, Ustaz akan mengajar kamu semua untuk membaca ayat pendek. Apa itu ayat pendek? Sekejap lagi, Ustaz akan kenalkan kepada kamu semua. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama menadah tangan membacakan surah Al-Fatihah. Tadah tangan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah murid-murid, tugasan pertama kita pada hari ini, kita akan membaca dan padankan dengan gambar yang betul di muka surat 4. Baik murid-murid, mari kita lihat ayat yang pertama. Ani bawa raga. Ani bawa raga. Padankan pada gambar yang sesuai seperti ini. Ani bawa raga. Beralih pula pada ayat yang kedua, iaitu baju abu baru. Sebut sama-sama. Baju abu baru. Mana gambar yang sesuai dengan ayat tersebut? Betul, gambar baju. Sekali lagi, baju abu baru. Ayat yang ketiga pula berbunyi, tepi jeti ada titik. Tepi jeti ada titik. Mana gambar yang sesuai murid-murid? Betul, gambar yang ini. Gambar titik. Padankan dengan gambar titik tersebut. Tepi jeti ada titik. Dan ayat yang terakhir ialah hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Murid-murid padankan dengan gambar yang sesuai. Betul, gambar kalender yang menunjukkan hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kedua pula kita akan berkenalan dengan huruf ijaiyah yang seterusnya iaitu huruf jim. Ini adalah huruf jim. Mari kita sebut suku katanya satu persatu. Ja, ji, ju. Ikut Ustaz sekali lagi, sebut dengan kuat dan jelas. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Pandai. Perkataan yang bermula dengan huruf jim adalah seperti berikut. Lihat gambar yang pertama. Jari, jari. Sebut sekali lagi. Jari, jari. Gambar yang kedua pula ialah, ini semua suka makan kan? Apa ini? Pandai. Jeli, jeli. Sekali lagi. Jeli, jeli. Bagus murid-murid. Huruf yang seterusnya adalah huruf ca. Jika jim titiknya satu, tetapi huruf ca titiknya berapa? Betul, dia mempunyai tiga titik. Bentuknya sama seperti huruf jim, tetapi bunyi huruf yang ini adalah ca. Okey, mari kita sebut suku katanya satu persatu. Cha, chi, chu. Sekali lagi murid-murid. Cha, chi, chu. Apakah perkataan yang bermula dengan huruf cha?
Lihat gambar yang pertama. Cawan. 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 Bagus. Gambar yang kedua pula ialah ciku. Ciku. Ha, ciku merupakan sejenis buah-buahan tempatan. Sekali lagi, ciku. Ciku. Bagus murid-murid. Huruf yang ketiga pula adalah huruf. Ha, huruf ni tak ada titik seperti huruf jim dan huruf ca. Apakah huruf ini murid-murid? Pandai, ini adalah huruf ha. Ha. Baiklah, mari kita membaca suku kata bermula dengan huruf ha. Sebut sama-sama. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Sekali lagi murid-murid. Ha, hi, hu. Okey, apakah perkataan yang bermula dengan huruf ha? Kita pilih gambar yang pertama, iaitu gambar tada. Hakim. Hakim. Sekali lagi murid-murid. Hakim. Hakim. Gambar yang kedua pula adalah gambar pandai, gambar haiwan. Sebut sama-sama bersama-sama dengan ustaz. Haiwan. 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 Haiwan ada di mana murid-murid? Betul, di dalam hutan ataupun di zoo. Lama tak pergi zoo kan? Dan kita beralih pula kepada huruf yang keempat, iaitu huruf kha. Jika kamu lihat, huruf kha titiknya berada di atas. Pandai. Mari kita sebut suku katanya bersama-sama. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Sebut sekali lagi murid-murid dengan jelas dan kuat. Kha, khi, khu. Pandai. Sekali lagi. Kha, khi, khu. Baiklah. Apakah perkataan yang bermula dengan huruf kha? Lihat gambar yang pertama. Khamis. Khamis. Ha, khamis. Pandai. Gambar yang kedua pula adalah khemah. Khemah. Ha, gambar khemah kan? Kita sebut sekali lagi. Khemah. Bagus murid-murid. Tuliskan dengan kemas dan cantik. Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke tugasan yang terakhir di muka surat 7. Mari kita baca arahan bersama-sama. Padankan suku kata yang sama. Ha, kamu perlu ambil pembaris dan gariskan pada suku kata yang sama. Baik, suku kata yang pertama adalah ba. Huruf ba dan huruf alif. Padankan pada suku kata yang sama. Seterusnya, khi. Khi. Kha dan ya. Cari suku kata yang sama. Seterusnya, thu. Tha dan waw. Cari juga suku kata yang sama. Padankan pada suku kata berikut. Yang ketiga, sorry, yang keempat ialah hu. Hu. Dan yang kelima, ti. Ti. Dan yang keenam ialah ca. Ca. Murid-murid perlu padankan suku kata tersebut pada suku kata yang sama seperti suku kata yang ustaz sebutkan tadi. Boleh murid-murid? Pandai. Itu sahaja tugasan kita pada hari ini murid-murid. Murid-murid perlu tuliskan dengan kemas dan cantik. Siapkan latihan tersebut dan nanti boleh hantar kepada ustaz. Jangan lupa untuk menyiapkan tugasan di dalam buku Mahir Jawi ini pada muka surat 4, 5, 6 dan 7.
buat dengan gemas ya murid-murid. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi dalam e-classroom akan datang. Sekian saja dari Ustaz. Kita jumpa lagi pada hari esok. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.